kita kali ini kita mau ngajak kalian jalan-jalan lagi. Ini vlog yang kedua ya, jalan-jalannya itu mau kemana? Kalian ya. Ajak kalian ke satu pantai yang ada di sana. Nah, kita mau ke pantai. Ayo mau ke pantai mana? Nah, tapi sekarang kita lagi mampir ke mana? Makna kopi. Makna kopi, di kopi. Ya bener banget. Buat kalian yang misalnya teman-teman yang ada di Lampung, terus sudah sering juga nih misalnya jalan-jalan lewat tol gitu. Nah, teman-teman pasti kan lewatin kopi nih. Nah, teman-teman bisa mampir juga loh, karena tempatnya itu tuh gampang banget dicari. Benar, tempatnya tuh pas sebelah samping pusat olahraga Lampung. Ini tempatnya asik. Kalian yang suka kopi ini boleh nih coba kopi di sini, enak-enak kok. Banyak juga pilihannya. Menu-menunya tuh. Ada black latte, cappuccino, americano, mocha. Banyak deh pokoknya. Gratis, nggak bayar. Jadi tuh ternyata kita tuh mau nyoba ke lagunanya atau tempatnya di resortnya kan. Nah ternyata tuh lagi tutup untuk umum. Jadi kalau kita bisa masuknya tuh kalau misalnya kita udah pesan dulu gitu. Yeah. Tapi tenang aja. Kalau kalian udah ngetag lokasi atau titiknya laguna, itu kalian udah bisa kok langsung lihat pantai-pantai ini karena ini ada di sepanjang jalan menuju ke laguna itu. Untuk kalian yang dari luar Lampung, itu gampang banget kalau mau kesini, tinggal di Google Maps Pantai Laguna udah dapet. Ini di sepanjang jalan tuh pantai semua, keren. Nih, tuh, ya bagus-bagus ini, ya juga besar. Sana ada gunung, tapi tidak tahu saya namanya gunung apa. Terus panjang sana semua itu pantai. Banyak batunya. Pokoknya bagus. Jadi untuk kalian yang pengen jalan-jalan ke pantai, selain vlog kita yang pertama, yang belum nonton harus nonton dulu. Ini rekomendasi juga untuk kalian yang pengen cari wisata di sini, keren. Boleh dicoba ya, jangan lupa datang ke sini. Kalau gitu kita mau main-main dulu ya.
Hai. Jadi tadi kita udah main-mainin nah, sebelah sana, terus kita pindah ke sini. Ini nggak ada batunya nih, lihat guys. Ada. Tidak ada. Yang di sini enak banget, pasir semua ya, ga? Yang di atas. Oh ya, teman-teman harus lihat ini. Tadi ada sebelah sana tuh. Jadi tuh, tadi kita main yang sebelah sana. Cuman airnya naik, jadi kami pindah ke sini. Yap, karena tadi kan banyak batu-batu gitu kan. Kayaknya sih tinggi, padahal mah enggak. Kita dari jam berapa ya? Kita di sini kayak dari jam 4-an gak sih? Jam 3 ya, pokoknya kita berangkat dari rumah tuh jam setengah 2, jam 2-an. 1 jam setengah lah, ya. Kita nyampe. Sampai dari kota Bandar Lampung ya? Karena teman-teman yang domisili di Bandar Lampung itu kalau mau ke Kalianda kan sekarang udah bisa lewat tol. Jadi kita nggak perlu kayak dulu lagi harus lama-lama gitu. Dan ini sejuk banget, silir banget. Kalau suara kita kalah karena ini anginnya gede banget. Maaf ya guys, tapi vlog kedua ini menurut aku tempat yang kita datengin ini nih keren banget sih. Jadi dua vlog awal ini nih nggak ada yang kalah keren karena semua tempatnya tuh bagus semua. Kalau di sana kan banyak batunya keren, kalau di sini juga keren, pasir semua. Nah kalau kalian yang mau request kemana boleh komen ya, komen di bawah. Nanti semoga aja bisa kita datengin. Yap. Nah, sekarang kita tunjukin ya view-nya ke kalian, kerennya kayak apa pantai ini. Kalau di sana kemarin kan pantainya kayak pantai gitu. Dan kalian juga harus lihat ya, gila ini sih ombaknya tuh keren banget. Tadi kalau di awal-awal gitu ya, cuma sekarang lagi ombaknya nggak sebesar yang tadi. Tadi mulai jam 4 jam 4:30 itu udah gede-gedenya. Untuk kalian yang suka sunset bisa datang ke sini. Gratis, nggak dipungut biaya. Benar banget. Parkir aja enggak. Dan ditambah lagi ya, di sini sebenarnya kita ngambil yang ujung banget nih, dekat sama sunset karena kita lagi ngambil time lapse juga. Terus habis itu dikarenakan yang sebelah sana itu lumayan rame teman-teman. Mati. Jadi kita ngambil yang di sini aja. Jadi gitu. Ya udah sekarang kita mau nikmatin sunsetnya dulu. Sampai ketemu. Boleh komen ya.